pagi yang cerah ini, aku mampir ke Demangan. Tempatnya kecil di tengah-tengah hiruk-pikuk Jogja. Tapi begitu ke dalam, wah rame pemirsa, hampir penuh. Konsep dekorasinya homey, pas banget dengan menu yang disajikan, yaitu makanan rumahan tradisional seperti yang aku mau coba nih. Ada nasi, cumi, sambal hijau, dan lontong cap gome. Kalau ini adalah cumi cabe hijau, lihat tuh. Dibuat sajiannya seperti ini, yang disebut rasanya on point, tidak meleset. Ini pas, gurihnya pas, ada sedikit rasa asam-asam dan segar dari si daun jeruk, dan tidak terlalu pedas. Pemirsa, cabai hijaunya, daun jeruknya. Duh pemirsa, this is the best cumi sambal mata yang pernah aku cobain. Nambah satu lagi juga mau nih aku, enak. Langsung kita makan langsung cap gomenya ya. Kerupuknya udah sambil duluan. Ini dia. Wih. Banget ini pemirsa. Gak ada yang tertinggal kayaknya. Semua elemen dalam lontong cap gome ada di sini. Lihat nih. Gak heran ini adalah salah satu menu yang sering dipesan oleh tamu di Demangan ini. Oke, kita lihat tuh. Ada ayam opor, ada telur pindang, ada lontongnya tentunya, ada sayur labu siam, terus ada juga si sambal goreng ati ampela. Dan atasnya ada serundeng, ada bawang goreng. Wah, kita seruput dulu kuahnya yang sedikit dicampur dengan santan dan juga sudah tercampur dengan si bumbu opor dari ayam. Tadi saya ngambil lontong yang atasnya ada serundeng, jadi relatif jadi manis. Sekarang kita cobain dengan si opor ayam bersamaan dengan sayur labu siam, sedikit lontong, dan sedikit cabai merah. Ini dia. Masih ada satu lagi nih makanan khas dari daerah Banjarmasin pemirsa, yang pastinya nggak kalah lezat. Standby terus di Demen Makan, demen banget, pecah!